Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada gempa. Berita terkini, Azhar Sulaiman dan Fizz Virus pertahankan Fina Jebat, Jananik pula minta. Pelakon Azhar Sulaiman dan Datu Fizz Virus menegur pengendalian sebuah program realiti hiburan yang didakwa telah menyentuh perihal rumah tangga peserta sehingga dikatakan melampaui batas. Fizz Virus yang memuat naik semula tangkap layar hantaran Azhar Sulaiman di laman Instagram itu meminta pasukan produksi supaya menghormati dan tidak mempersendahkan perihal rumah tangga penyanyi Fina Jebat yang menjadi istri kedua kepada jurulatih Datuk Zainal Abidin Hasan. Kepada pasukan Family Duo, sila elakkan daripada membuat lawak atau memberi komen mengenai rumah tangga Fina Jebat. Awak semua perlu menjaga hati dan perasaan Datin Zalina Zaini, madu Fina Jebat yang juga anak saudara saya, tulis Azhar Sulaiman. Hantaran itu mendapat perhatian ramai termasuk pengacara program reality berkenaan yaitu Jananik dan menegaskan ia bukanlah salah dirinya bertanya soalan sedemikian. Kata Jana, dia sendiri tidak tahu hal perihal rumah tangga Fina Jebat yang terpalit dengan isu pergaduhan bersama madu di sebuah restoran pada Isnin. Salam, tolong padam gambar saya sebab saya tak ada kena-mengena dengan masalah keluarga ini. Maaf kerana tidak sensitif mengenai hal ini kerana saya sendiri tidak tahu dan diberitahu terlebih dahulu, ujar Jana. Terdahulu, media melaporkan kedua-dua istri bekas jurulatih bola sepak Datu Zainal Abidin Hasan, yaitu Datin Zalina Zaini, istri pertama, dan Fina Jebat, istri kedua, bergaduh di sebuah restoran sekitar jam 2 pagi di Shah Alam. Difahamkan puncak pergaduhan adalah disebabkan istri pertama berang disindir oleh madunya dalam satu program rancangan reality TV. Malah tidak tahu bahwa wanita berkenaan telah berkahwin dengan suaminya tanpa pengetahuan. Sekian info hari ini. Terima kasih.